dapurnya Bunda sederhana, gampang terlauhi. Kita mau bikin oseng-oseng pare, nih pare dan kangkung. Belum pernah kok? Nah, ini ada tipsnya. Memang pare, kue takdir pahit, itu takdir pare, itu pahit. Jadi jangan berusaha untuk membuat manis pare. Ya, beda dengan hidup, kalau hidup itu menjadi manis, bisa kita pilih caranya. Tapi kalau pare memang pahit, pasti ada pahitnya. Nah, pilihlah pare yang ruas-ruasnya tuh gede-gede gini. Nah, jangan mencari pare yang ruasnya kecil-kecil, yang rempet-rempet, itu pasti akan pahit. Nah, ini kita nanti akan potong-potong, lalu diremes nganggu uyah atau pakai garam diremes, ya. Nah, ini dipotong jadi dua, kemudian diambil tengahnya. Nah, ini juga bisa dikeringkan, terus kemudian bisa dijadikan benih tanaman pare. Yang nanamnya juga gampang banget. Motongnya emang tidak terlalu tipis-tipis. Kalau ini potong segini-segini itu biasanya justru enak, karena pare ini bukan pare yang pahit banget. Nah, ini dikasih garam. Tapi setelah dipotong-potong dikasih garam, terus diunyek-unyek gini loh. Ini diunyek-unyek gini. Diremet-remet begini. Jangan pakai air ya, nanti dia akan keluar airnya sendiri. Dan nanti baru kita cuci setelah agak sedikit melunak gitu. Nah, tetap pahit loh ya, tetap ada pahitnya, namanya juga bikin pare ya mesti mulai pahit deh. Nah, nanti seperti ini. Nanti kangkungnya ini cuma dirajang keras mono loh. Jadi bukan yang dipotongin, dipitilin gitu. Jadi setelah dipitilin terus dipotongin kecil-kecil ya. Kayak gini. Terus jangan lupa brambang, bawang. Brambang itu bawang merah, bawang putih, lombok. Terus kemudian ada terinya. Nah, ini dirajang-rajang wae. Nah, sudah selesai racik-racik terus dimasukkan brambang, bawang tuh bawang merah, bawang putih, sama lombok abang, lombok hijau, sama lombok rawit. Nah, kenceng. Itu kalau rasa jangan hitung ya, brambangnya berapa, bawangnya berapa, karena masak itu bukan matematika, juga bukan kalkulator. Jadi pakainya itu rasa, perasaan pakai hati. Nah, setelah masuk, ini langsung masukkan teri. Terinya masuk. Ya. Kita teri masuk. Wangi teri. Wangi. Nah, tangannya dimasukin, dicampur jadi satu. Nah, kemudian masukkan rajangan tomat. Terus kita kasih garam. Kita kasih bumbu masak dari jamur. Kalau mau kecap, pakai kecap sedikit, kita warna tidak terlihat. Nah, jengkrek ini. Sampai warnanya lagi terlihat. Terakhir masuk kangkung, sama aja lali, selalu
dan sedikit laos. Campurkan jadi satu. Campur jadi satu. Oseng-oseng tarikan kungfu luar biasa kenikmatannya. Dari baunya sudah bikin hati pengen balik desa. Masakan desa itu tidak ada di luar desa. Wow, nikmatnya. Nah, ini oseng-oseng tarik dan dicampur kangkung. Nikmatnya tiada tara. Hmm.